Hi guys, thank you yang sudah clicking this video. Welcome to Osti Hobbies. In this video, I would like to share you how to make rem from the ReZero. Dan di sini rem ini tingginya kurang lebih setinggi 19 sentian atau kurang lebih 7 inch di situ. Dan semuanya di sini saya pakai benang katun yang small ply dan saya pakai jarum hook yang nomor 2 di sini. Ini yang nomor 2. Dan ini bentuknya akan seperti ini. Jadi di dalamnya ini saya pakai kawat. Kalian bisa pakai kawat yang biasa atau kawat seperti ini. Ini panjang kawatnya sekitar 20 sentian lah. Jadi saya pakai kawat ini untuk kaki dan tangannya aja yang kita sambung terus sampai ke kepala. Dan okay guys, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk bahas karakter ini, yang belum subscribe please subscribe this channel, dan yang sudah makasih banyak. Dan please share this video to your friends melalui sosial media kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalau saya upload video baru, kalian mendapat notifikasinya. And okay guys, without further ado, let's get started. Kita langsung ke warna yang krem ini, kita bikin di sini 6 chain. Satu, dua, kita bikin 6 ya. 3, 4, 5, 6. Ya, kita lanjutin aja sesuai dengan yang di pattern untuk buat tangannya. Untuk kakinya rem kita buat di sini 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk karakter ini pertama kita bikinnya pakai warna putih ya, karena dia pakai stocking, jadi lebih bagus kalau kita mulai dengan warna yang putih. Oke, setelah 5 chain kita masukkan 1 single crochet di stitch yang kedua dari hook, jadi 1 yang kedua di sini. Oke, di nextnya kita isi 1 single crochet, kita buat itu sebanyak 2 kali. 1, 2. Untuk next stitch kita isi di sini 3 single crochet. 1, 2. Sambil kita putar hasilnya. Oke. Sekarang kita isi 1 single crochet di nextnya. Jadi kita masukkan di stitch berikutnya di sini. Untuk ke nextnya kita 1 single crochet lagi di next stitchnya. Terakhir di sini kita isi di sini 2 single crochet. Oke, di sini nanti kita dapetin kalau kita hitung di round pertama ini ada 10 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk next round kita isi di sini 2 single crochet. 1, 2. Oke, kita berhenti sebentar, kita kasih tanda di stitch yang telah kita buat tadi. Oke, ini kita kasih tanda di situ di stitch yang pertama kita buat. Oke. Kemudian di nextnya kita isi 1 single crochet sebanyak 2 kali. Di next stitch kita isi 2 single crochet sebanyak 3 kali. Jadi dalam 1 stitch ini kita isi 2. Ini kita buat sebanyak 3 kali. Ini yang pertama. Ini yang kedua.
Ini yang ketiga. Kita buat ini terus sesuai dengan apa yang tertulis di pattern. Oke guys, ini untuk di round berikutnya. Ini kita sudah nyampai di round yang ketiga. Di round ketiga saya sudah bikin di sini satu single crochet sebanyak 13 kali. Kemudian di sini kita decrease 2 kali. Cara decrease itu kita masukkan jarum hook kita ke depan, ke front loop dan ke front loop berikutnya. Oke, kita ambil benang, kita tarik, keluarkan di 2 loops, ambil benang lagi, tarik. Ini sudah decrease. Nah, masalahnya di sini ada decrease 2 kali, tapi stitch kita ini sudah habis. Jadi, kita lepas aja yang ini. Kita masukkan di stitch yang terakhir dari round yang kedua dan kita masukkan di stitch yang pertama di round yang ketiga. Oke, jadi kita decrease-nya itu gabung. Terus decrease ini kita anggap sebagai stitch pertama untuk di next roundnya, yaitu di round keempat. Oke, sekarang kita ada di round yang keempat. Kita bikin di sini satu single crochet di next stitch-nya seperti biasa sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Oke, kemudian kita decrease. Kita masukkan di 2 front loop. Kita decrease di sini sebanyak 2 kali. 1 2. Oke. Kemudian setelah itu kita bikin satu single crochet di setiap stitch-nya, di sisanya ini ada 5. Jadi 1 5. Oke. Di sini kita dapetin di round yang keempat ini ada 12. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12. Oke, ini round keempat, jadi bentuknya seperti ini. Ayo kita lanjut ke round berikutnya. Ikutin apa aja yang ada di pattern. Dan jangan lupa kita harus kasih stitch marker setiap kali kita memulai round baru. Oke guys, ini saya udah ada di round yang ke-16. Bentuknya udah seperti ini ya. Nah ini kita sekarang mulai ganti ke warna yang warna krem. Kita ke warna yang krem ini. Oke, kita langsung di sini. Karena nanti ini ditutup dengan renda, jadi saya nggak pakai garis lurus, nggak perlu ganti garis lurus, kita langsung aja. Oke, jadi kita langsung kita ke nextnya ke sini. Karena ketutup ya, jadi kita nggak usah bikin garis lurus. Oke, jadi kita langsung aja kita ganti ke warna yang krem. Kita bikin satu single crochet di setiap stitch-nya. Itu kita buat sebanyak 12 kali. 4. Nih, sekarang kita gunting. Benang sisanya yang warna putih ini udah enggak kepake. Kita terusin dengan warna krem semuanya naik sampai habis sampai di round yang ke-19. Oke guys, kita lanjut aja. Oke guys, ini jadi kakinya bentuknya seperti ini ya. Ini belum saya isi dacron. Oke, kita buat seperti ini. Saya udah siapin renda seperti ini. Ini kita mau jahit di sekitaran sini. Oke, seperti itu di kedua kakinya. Kalau ini saya mau, bisa juga sih dilem, terserah mau gimana. Nanti setelah saya selesai lakukan ini, kita kembali ke sini lagi.